Welcome to Watson Film bersama gue, Yesi. Trailer terbaru dari Godzilla King of Monster udah keluar lagi. Kali ini mereka munculin dua monster baru loh. Pada detik ke-46 terlihat Titan atau monster yang terlihat seperti laba-laba. Tapi itu bisa aja mengisyaratkan Kumonga Kaiju dari Son Godzilla tahun 1967. Yang merupakan makhluk raksasa seperti laba-laba. Sementara desain dalam gambar ini jelas akan berbeda. Film sebelumnya telah melihat Kumonga bergabung dengan jajaran monster lain melawan Ghidorah. Dan pada detik ke-58 di trailer kita bisa melihat seekor kaiju yang sedang kamuflase di bagian gunung. Dan bisa jadi nih kalau kaiju itu adalah Gorosaurus atau Aungwirus hingga sesuatu seperti Baragon. Ya kita lihat aja nanti filmnya yang akan keluar pada tanggal 31 Mei 2019 nanti. Tapi kalau menurut lo siapa ya dua kaiju yang ada di trailer Godzilla King of Monster? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh ya, kalau lo mau tahu update seputar game dan film, lo bisa banget nih ke websitenya kekincir.com ya. Oke, cukup sekian Watson Film kali ini. Sampai jumpa di Watson Film selanjutnya. Bye-bye.